Di pasar Muntilan ini, harga minyak goreng curah dijual sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp15.000 per kilogram. Para pedagang mengaku beberapa waktu lalu minyak goreng di pasar ini memang sempat langka. Namun dalam beberapa hari terakhir, minyak goreng curah sudah mulai masuk dari dua subdistributor minyak goreng curah yang mengambil dari Kota Semarang. Untuk menjamin pasokan minyak goreng, Kapolri berjanji akan menelusuri bila terjadi kendala distribusi. Distribusi minyak curah, dan kita harapkan bahwa di beberapa wilayah yang memang sampai saat ini masih ada yang stoknya belum tercukupi bisa segera tercukupi. Namun demikian dari laporan di pusat, saat ini sudah ada kurang lebih 64 atau 65 produsen yang sudah menandatangani kontrak untuk segera memproduksi dan mendistribusikan. Kemudian ada kurang lebih 24 produsen yang saat ini sudah memproduksi dan sudah mendistribusikan. Kapolri menginformasikan saat ini sudah ada 65 produsen minyak goreng yang telah menandatangani kontrak untuk segera memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng. Sekitar 24 produsen diantaranya saat ini sudah memproduksi dan mendistribusikan ke daerah-daerah.